Satu ketika sahabat Umar mendengar bahwa Muhammad merusak agama. Itu sahabat Umar langsung bawa pedang mau bunuh sahabat Umar. Satu saja, bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Dia berjalan ketemu dengan orang. Ila aina ya Umar? Aqtul Muhammad. Kemana Umar? Mau bunuh Muhammad. Kurang ajar. Dia merusak akidah, merusak ketuhanan. Loh, kok Muhammad dibunuh? Kenapa? Adik kamu sendiri sudah iman. Adik kamu sendiri namanya Fatimah sudah Islam. Sudah iman sama Muhammad? Sudah. Kurang ajar Fatimah. Lari ke rumahnya Fatimah. Sebelum masuk di sana, Fatimah sedang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Dan seterusnya. Mendengarkan Toha. Hanya mendengar saja, luntur. Dia masuk dobrak. Mana yang kamu baca? Jangan. Jangan. Jangan disentuh orang kafir. Kamu najis, ini suci. Jangan. Itu, saking kerasnya. Mana? Lantas direbut, bahkan Fatimah tertelentang. Begitu membaca, bergetar lemes. Dan berkata, Aina Muhammad. Kemana Muhammad? Maka datang kepada Muhammad. Nabi Muhammad di dalam rumah sudah banyak sahabat. Ya Muhammad, orang-orang ini sahabat Umar. Ini gimana jadinya ini? Wahai Nabi, tolong bersembunyi dengan iman, syahadat. Kenapa? Hanya dengan tilawatil Quran. Yaslu alaihi. Jadi Al-Quran mesti dibaca. Al-Quran mesti dibudayakan. Ada budaya baca Quran bahasa sini ya. Ini kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Walaupun kita tidak mengerti, kita yakin. Kitabun anzalnahu barok. Yakin bahwa kitab Al-Quran itu barokah, akan bisa merubah tatanan. Kita ke dokter berobat, dikasih resep, pulang pasti sembuh. Pasti sembuh. Padahal kita tidak ngerti obat itu komposisinya apa, kontraindikasinya apa. Kenapa yakin sembuh? Karena percaya kepada dokter. Kita naik mobil bus, kita tidur nyenyak, padahal kita tidak tahu itu sumbernya orang mana, namanya siapa, tetangga bukan, saudara bukan. Kok tidur nyenyak? Kenapa? Karena saking percaya kepada supir. Nah, kalau kepada dokter percaya, kalau kepada supir percaya, kenapa kepada Allah tidak percaya? Yakin hanya dengan membaca saja, pasti ada sentuhan-sentuhan rohani yang membuat nur untuk menerima perubahan menuju moralnya.